guys, sudah terlihat nih kura-kura tempurungnya nih guys. Welcome to my channel. Halo semuanya, hari ini aku mau bongkar kuburan kura-kura yang udah 2 bulan. Ternyata kura-kura kalau dibongkar kuburannya tersisa tempurungnya. Tuh kelihatan kan tempurungnya kan? Nah, ayo kita bongkar yuk kuburannya kura-kura. Aku siapin ini, sekop. Kita bongkar yuk. Habis dibongkar kita kubur lagi. Kita bongkar yuk. Sudah terlihat nih kura-kura tempurungnya nih guys. Ngambilnya pakai plastik. Ininya udah terkelupas semua ya, yang hitam-hitam ya, kulit tempurungnya nih udah ini semua. Kita ambil guys, tempurungnya guys, dilihat nih dari dekat nih guys. Ini mana nemu tali layangan baru nih. Lebih, jadi tempurungnya agak ancur-ancur. Harusnya pas bongkarnya pas ini ya. Wah, tapi bawahnya masih ini loh. Itu keramik bukan sih? Bukan nih. Tempurung bawah, Jeb. Tempurung bawahnya masih utuh. Tempurung bawahnya masih utuh nih, guys. Bau gak, Cek? Gak bau bangkai kok. Gak ada uletnya. Kura-kuranya udah gak ada. Kura-kuranya udah nggak ada. Ini tempurungnya ya. Ini. Nah, ini tempurungnya nih. Kok bisa ya. Kura-kuranya nggak ada, Mama? Nih, taruh sini ya. Aduh.
udah hancur-hancur nih. Mana kura-kuranya di mana, Mama? Oh, dia. Ini ya. Jadi kura-kura meninggal menyisakan tempurung. Manusia meninggal menyisakan nama. Kura-kura menyisakan tempurung. Nanti ini kita kubur lagi ya, guys. Nanti aku didatengin roh kura-kura ini. Kawat. Ya, seperti ini ya, kayak gini ya, guys ya. Jadi kalau ya ini ya, teman-teman ya, tempurung kura-kura kalau meninggal ternyata ininya tajam juga loh. Ih, tajam ya. Kelihatan enggak ini sisiknya ini ya? Nah, ini tajam juga ya, tempurung kura-kuranya tajam loh. Dan keras. Tempurung kura-kura ternyata seperti ini ya. Semuanya begini. Ini bagian bawah ya, bagian bawah. Wow, ternyata seperti ini nih kura-kura. Tempurung kura-kura seperti ini. Wow. Jadi dia ini patahnya se Nah, jadi dia patahnya kotak-kotak seini ya. Bagiannya jika dia patah-patah, jadi garisnya ini dia akan patah sesuai garisnya loh. Ya kan? Nih, dia patah sesuai garis-garisnya. Berarti ini dia patah sesuai garis-garisnya. Seperti ini ya, guys ya. Ayo kita kuburkan lagi yuk. Biar ini. Ini supaya tempurungnya enggak nongol-nongol. Jadi kita kubur lagi ya. Kita kubur lagi. Semoga channel ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.